Tim BPBD, Unsur Forkopimcam, TNI, Polri, Turta Masyarakat Cisarua, Serendek Segel Ngarua Glima Imah warga nu katarajang musibah Tanah Ngiser. Warga nu imahna katarajang Tanah Ngiser di Desa Cipendanwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, antukna panuju imahna diruag pikeun kasalametan diri jeung harta bandana. Salah saji imah anu ruksak pangparnana tina lima imah anu katarajang Tanah Ngiser di Desa Cipendanwangi, Kecamatan Cisarua, Sumedang, pamustunganna diruag. Prak-prakan ngaruag eta imah dilakonan pikeun ngajaga kasalametan pangeusi imah lantaran upama dianteup wae dipilawang rugrug tur ninggang ka imah disabudeunana tapi kamu cunghukeun korban jiwa. Kondisinya saat itu gimana, Pak? Kondisinya udah retak-retak, udah banyak yang pada bolong-bolong gitu. Harapannya gimana, Pak? Harapannya ya Bapak mah kemarin dikasih tahu sama BMKG udah nggak bisa layak lagi ditempatin, ya Bapak pasti pindah nyari tempat yang lebih aman. Pihak BPBD Sumedang anu ngadeg-deg ka eta lelewek geus ngalakonan panalungtikan kana kaayaan eta taneuh turta mepelingan ka warga sangkan sagancangna ngosongkeun imahna. Dengan kejadian kemarin pergerakan tanah di Dusun Cisarua Cipendanwangi ini, kita berupaya mengantisipasi untuk lebih parahnya kondisi di sini. Juga mengingat bahaya daripada tempat ini, kami beserta jajaran pemerintah Kecamatan Cimalaka, Cisarua, sekarang ini untuk membongkar rumah-rumah yang terdampak karena dikhawatirkan nanti terjadi kecelakaan atau musibah yang lain. Yadi miharep warga nu imah nangadeg di sabudeureun Tanah Ngiser ngalenyepan deui panggeuing pamarentah ngaliwatan BPBD. Pangna kitu Tanah Ngiser bisa ngabahayakeun kasalametan. Kukituna warga bisa nyelametkeun diri ti anggalna mula. Diki Guntara, Bandung TV.